Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program bacaan kegemaran saya ataupun BKS yang dibawakan khas oleh Perpustakaan Negara Malaysia menerusi FB Live pada pagi ini. Okey, sebelum kita memulakan program ini ya, jadi mungkin saya boleh bercerita sedikitlah mengenai latar belakang program ini. Program bacaan kegemaran saya atau singkatannya BKS merupakan satu program bol bicara bertujuan untuk berkongsi ya bahan bacaan kegemaran pembaca dan bagaimana bacaan tersebut memberi impak atau kesan yang besar terhadap diri pembaca. Jadi dari segi kronologinya ya, program ini mula dilaksanakan pada tahun 2000, inisiatif daripada Perpustakaan Negara Malaysia sendiri dan telah melibatkan pelbagai lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemimpin, selebriti, aktivis perbukuan, pelajar sekolah dan juga orang awam ya. Okey, untuk dari segi objektif ya, program ini kita adakan bertujuan untuk mempopularkan bahan bacaan dalam kalangan rakyat Malaysia, melibatkan orang ramai di dalam program-program bacaan, menggalakkan aktiviti pembacaan melalui bahan bacaan yang digemari dan juga untuk mengadakan perkongsian ilmu melalui pembacaan ya. Jadi dalam tempoh PKP ya, sehingga sekarang kita berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, PNM telah mengambil inisiatif ya melaksanakan program ini dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk talian ya tuan, yang bagi disesuaikan dengan norma baru ya. Jadi itu adalah sedikit pengenalan lah mengenai program ini. Jadi saya rasa di hujung sana ya, kita telah Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita perdengarkan sedikit suara beliau ya. Yeah. Sebenarnya Perpustakaan Negara Malaysia sangat berbesar hati lah ya, kerana Tuan Fahrul dapat bersama-sama kita dan sudi menerima jemputan lah daripada Perpustakaan Negara Malaysia untuk menjayakan program BKS kita lah pada kali ini ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi tidak lengkap lah sekiranya kita tidak memulakan program ini dengan menceritakan sedikit lah ya, latar belakang ataupun biodata pembicara kita yang kita jemput khas pada hari ini ya. Saya rasa ramai yang mungkin ada dah tahu, saya rasa kita pun dah promote ya melalui laman sosial kita. Dan kepada yang mungkin baru masuk ya ataupun baru join, saya akan perkenalkan beliau. Beliau yang dimaksudkan adalah Tuan Haji Fahrul bin Muhammad Joy ataupun nama penanya Fahrul Muhammad Joy. Kalau ikutkan latar belakang beliau memang sangat panjang ya tuan. Jadi takut satu hari pun tak habis nak baca. Saya cuba singkatkan. Okey. Beliau merupakan seorang penulis ya. Penulis, saya rasa beliau amat terkenal lah dengan buku-buku yang bergenre motivasi Islamik ya. Beliau juga merupakan seorang pendakwah ya. Kolumnis majalah, ketua editor. Yang ini mungkin ramai yang tak tahu ya. Pencipta lirik. Betul ya tuan ya? Pencipta lirik lagu nasyid ya. Okey. Perangka modul, penulis skrip dan banyak lagi yang panjang sebenarnya. Saya ringkaskan. Okey, kini beliau bertugas sebagai pengarah urusan Fitrah Perkasa Sdn Bhd bersama-sama sahabat beliau di Fitrah Perkasa. Beliau telah mengendalikan program latihan mukmin profesional. Okey, di samping itu dia juga adalah mantan ketua editor majalah Solusi dan mantan ketua pengarang kumpulan majalah Telaga Biru Sdn Bhd. Beliau juga aktif dalam penulisan buku dan penulisan lirik-lirik lagu nasyid. Yang ni saya nak kongsi tadi ya Ustaz dengan penonton kita ya. Mungkin ada sebahagian daripada kita pernah dengar lagu-lagu ini. Ini adalah lagu-lagu yang agak terkenal ya dalam genre nasyid, iaitu Sumayyah. Betul ya tuan ya? Sumayyah yang dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz dan juga Suku Kuping Hati yang dinyanyikan oleh kumpulan Saujana ya. Jadi penulis liriknya kita berkesempatan berjumpa dengan penulis lirik lagu-lagu tersebut ya, dan banyak lagi lah lagu-lagunya yang telah ditulis liriknya oleh Tuan Muhammad Fahrul, Tuan Fahrul ya. Okey, di samping itu beliau juga pernah menjadi tetamu tetap untuk segmen Mukmin Profesional dan Islam Itu Indah di Radio IKIM selama 3 tahun. Okey, antara kejayaan terbesar Tuan Fahrul adalah telah dianugerahkan sebagai penulis buku Islamik terbaik ya untuk tahun 2014.
oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Jadi saya kira memang banyak buku-buku yang telah dihasilkan oleh Tuan Fahrul. Antaranya yang boleh saya sebutkan di sini adalah contohnya Di Mana Dia Di Hatiku, Bukan Senang Nak Tenang, ya, Semuanya Soal Hati, Beduk Diketuk dan pelbagai lagi. Ya. Beliau itu, selain itu beliau juga konsisten dan produktif menulis dalam laman blognya di www.genta-rasa.com dan FB-nya Fahrul Muhammad Joy. Okey, jadi saya rasa dah kita dah cukup perkenalan, ya, dengan tu kita punya pembicara pada pagi inilah, ya. Jadi kita akan terus kepada soalan-soalan, ya, tuan. Jadi tuan dan puan, ya. Ya, insyaAllah. Okay. Kita mungkin boleh jadikan program ini dalam bentuk santai lah, tuan, ya. Ya, ya, insyaAllah. Kita dapat menarik lebih ramai penonton lah untuk orang kata biar apa tu santai tapi sampai. InsyaAllah. Betul, ya, tuan? Ya, insyaAllah. Alright, alright. Jadi di samping tu juga saya ingin mengucapkan terima kasih, ya, kepada penonton-penonton di luar sana yang mungkin telah mengikuti program ini, ya, secara live di FBPNM. Dan juga saya ingin maklumkan bahawa penonton-penonton di luar sana, ya, tuan, boleh bersama-sama kita dengan mengemukakan soalan-soalan lah, ya, dari semasa-semasa. Saya akan utarakan kepada pembicara kita, ya, untuk dijawab dalam segmen seterusnya. Okey, baik, saya terus kepada soalan. Ya. Okay. Ini berkenaan dengan budaya membaca lah, ya, sebagaimana tuan sendiri maklum, ya, Perpustakaan Negara Malaysia merupakan penggerak kepada budaya membaca. Jadi program ini juga kita buat khas untuk menggalakkan budaya membaca. Jadi mungkin kita ingin bertanya sedikit lah kepada tuan mengenai tabiat membaca lah, ya. Jadi adakah tuan sendiri memang seorang yang orang kata memang gemar membaca dari kecil, and then berapa kerapkah tuan membaca, ya, membaca, dan juga apakah genre kegemaran yang tuan paling minati? Dan satu lagi soalan bonus, banyak soalan ni, tak apa, ya, tuan. Ya, kita okay. Kita excited dapat bersama-sama dengan Tuan Fahrul pagi ni. Dan adakah tuan menyediakan sudut bacaan atau perpustakaan mini di rumah? Mungkin boleh tuan ceritakan sikit dulu sebagai introduction, ya, Tuan Fahrul, yeah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada terutamanya kepada Cik Puan Fatimah, ya, yeah, selaku moderator pada pagi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, khususnya kepada Perpustakaan Negara Malaysia yang sudi menjemput saya di dalam program yang saya rasa sangat penting untuk membina budaya membaca di kalangan ummah ataupun di kalangan rakyat Malaysia ini, insyaAllah. Saya terus saja kepada soalan yang telah diajukan kepada saya. Saya tak pasti sama ada saya ulat buku atau tidak, tapi saya memang cinta membaca. Memang cinta membaca. Saya rasa membaca ni sudah saya mulakan sejak kita tahu membaca lagi lah. Yeah? Yang mana membaca ni bagi saya satu keperluan. Dia satu terapi bagi jiwa saya, satu hiburan, ya, yeah? Satu yang dapat memberi solusi kepada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dalam hidup. Jadi saya rasa buku adalah teman sepanjang perjalanan saya sampai ke usia inilah. Jadi sebab itu saya kira membaca ni dia memberi satu kekuatan pada jiwa dan pemikiran kita, seperti mana makanan memberi kekuatan kepada fizikal kita. Sebab itu kata saya tidak boleh tidak setiap hari mesti membaca. Dan kalau kita menyebut tentang kekerapan ataupun berapa banyak buku yang saya baca, sekurang-kurangnya saya membaca dua buah buku dalam masa sebulan. Dua buah buku dalam masa sebulan. Dan pembacaan itu bukan pembacaan santai semata-mata, tetapi memang digaris, ditulis dan sebagainya, dan isi-isi pentingnya dicatatkan semula, kan. Saya masih teringat lagi apa yang dipesankan oleh Pak Hamka, ya, Hamka, dan senada dengannya oleh Pak Samad, ya, kata, seorang penulis mesti lebih banyak membaca daripada menulis. Yeah. Seorang penulis lebih banyak membaca, mesti lebih banyak membaca daripada penulis, dalam nisbah 3-1. Membaca, membaca, wow, membaca, kemudian menulis. Begitu yang saya pesankan. Okey, menyebut tentang genre kegemaran saya, saya bermula dengan genre yang berbentuk apa, cerpen, novel, macam itulah awal-awal dulu.
ya, masih kecil-kecil kita baca Enid Blyton, eh, kita baca buku-buku yang santai lah gitu, ya. Buaya mati dua kali, saya ingat pening mata, ingat masih lagi kecil dulu. Pada usia kita. Tetapi pada usia, pada ketika saya di darjah 3, waktu tu pakai darjah 3, sudah terdedah kepada buku-buku tulisan langka, ya. Waktu itu pun saya dah baca Tuan Director ataupun saya dah baca masa darjah 3 lagi, saya dah baca Pak Samad punya buku Patah Sayap, Patah Sayap Terbang Jua. Saya masih ingat lagi Patah Sayap Terbang Jua, masa di sekolah rendah saya sudah terdedah kepada buku-buku yang serius, kemudian saya beralih kepada buku-buku falsafah, terutamanya yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka. Saya sangat meminati Allahyarham Dr. Hamka kerana dia menulis menusuk ke hati saya lah, sama ada novel-novelnya Di Bawah Lindungan Ilahi, kemudian cerita tentang Merantau ke Deli, Ponium dan sebagainya. Kalau kita tengok, subhanallah, kemudian saya pergi kepada Tasawuf Modern, kemudian semua buku-buku Pak Hamka saya baca, kemudian begitu juga saya suka akhirnya kepada buku-buku corak motivasi pendidikan, yang mana bahasanya lebih santai, gagasan yang berat tapi disampaikan secara santai, gagasannya berat tapi sentuhnya ringan, tidak guna istilah-istilah yang terlalu bombastik, jadi saya, orang kata kita bagaimana nak merakyatkan bacaan-bacaan ni supaya semua lapisan masyarakat dapat menikmati dan merasainya. Itu. Kemudian saya pergi ke sajak. Dalam sajak memang saya memang minat nombor satu lah Tongkat Waran. Tongkat Waran itu Osman Awang. Memang saya minat sajak-sajak beliau. Kemudian saya beralih kepada, kalau di luar negara, saya bagi kepada Ramadan Al-Buti, Syahid Hasan Al-Banna, kemudian Imam Ghazali. Imam Ghazali terutamanya, buku Ihya Ulumuddin. Minhajul Abidin yang kata sebagainya. Kemudian saya pergi kepada buku-buku daripada barat juga, John C. Maxwell, Stephen Covey dan sebagainya. Jadi pembacaan saya kata, saya rasa pembacaan tu begitu begitu rencam lah, sebab saya sangat minat membaca. Bagi saya membaca adalah satu terapi pada jiwa dan hati kita. Saya tertarik dengan kata-kata Tuan Fahrul tadi, membaca itu satu terapi, yang orang kata mungkin disebabkan itulah minat tuan, daripada orang kata membaca ni memang sejak daripada kecil lagi, tuan memang itu mengerti membaca, okey tuan, ini mungkin menjawab persoalan yang seterusnya itu, siapakah penulis kegemaran tuan. Jadi Tuan Fahrul tadi dah maklumkan bahawa memang meminati karya-karya Buya Hamka, ataupun Dr. Hamka, memang tak dapat nafikan lah, memang beliau bukan seorang penulis tersohor, dan menjadi idola lah ramai-ramai daripada kalangan masyarakat kita, Okey, baik tuan, jadi saya teruskan dengan soalan-soalan seterusnya. Okey, ini berkisar mengenai penulisan lah, bidang penulisan, kerana apa yang kita nak bicarakan ni adalah berkenaan dengan hasil penulisan tuan, jadi mungkin mungkin boleh tuan kongsikan sedikit bagaimanakah tuan terdorong untuk menjadi seorang penulis. Dan setakat ini berapa banyak ke buku yang telah Tuan Fahrul hasilkan lah, yang maksudnya yang telah ada di pasaran lah, dan mungkin boleh cerita lebih lanjut lah mengenai orang kata passion, minat Tuan ni terhadap penulisan. Mungkin ramai di luar sana yang follower-follower pengikut-pengikut Tuan yang mungkin nak tahu rahsia di sebalik kejayaan Tuan lah pada hari ini, dalam bidang penulisan. Silakan Tuan. Bila kita minat membaca, Cik Puan, kita dengan sendirinya terdorong untuk menjadi penulis. Kerana apa yang kita baca itu meresap ke dalam hati kita dan kita meluap-luap untuk meluahkannya semula dalam bahasa kita. Setelah kita added value ataupun kita ada nilai tambah dan sebagainya. Saya, bagi saya, soalan bagaimana itu soalan nombor dua. Tapi kenapa itu nombor satu. Artinya, saya masih ingat lagi kata-kata yang disampaikan, dunia menyediakan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Dunia akan menyediakan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Manakala tidak ada angin yang menyebelahi mana-mana kapal yang tidak ada pelabuhan untuk dituju. Jadi maksudnya, saya bermula untuk menjadi penulis ni ialah, pertama, saya memang minat untuk berkongsi apa yang saya baca dalam bahasa saya sendiri, dalam tafsiran saya sendiri. Kemudian setelah saya berada di sekolah menengah, keinginan untuk berdakwah mula timbul.
yeah? Keinginan untuk berdakwah boleh timbul. Jadi dakwah itu apa? Tabligh itu menyampaikan, menyeru dan sebagainya. Dan saya lihat ramai pendakwah-pendakwah yang dah sudah menyampaikan secara lisan, tetapi kurang pendakwah menyampaikan secara tulisan. Jadi saya waktu itu saya menulis mula-mula dalam bentuk surat yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat, pesanan-pesanan surat. Kemudian saya menulis dalam diary. Dalam bentuk surat. Saya mula-mula dengan surat. Surat. Kemudian dalam diary. Memang saya mempunyai diary yang memang saya akan tulis untuk meluahkan rasa hati saya dalam diary, kan. Lama-lama saya tengok daripada situ tulisan itu diminati, ya, diminati, ada kesan. Orang memberitahu kata tulisan itu menyentuh hati mereka. Jadi daripada situlah saya mula menulis artikel. Daripada artikel akhirnya lama-lama kelamaan menjadi penulis buku. Ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang menggalakkan saya menulis, saya boleh tegaskan siapa yang menggalakkan saya membaca. Ha, itu. Saya tak akan jawab siapa yang menggalakkan saya menulis, tapi saya akan menjawab siapa yang menggalakkan saya membaca, kerana membaca itulah satu perjalanan untuk menjadi seorang penulis. Ya, yang menggalakkan saya membaca aneh sekali, ya, iaitu ayah saya yang buta huruf. Ayah saya seorang buta huruf, ya, seorang buruh kasar semata-mata, tapi dia sangat cintakan ilmu. Jadi dia bawa buku, dia suruh saya baca. Dia bawa buku, suruh saya baca sebab dia tak tahu membaca, kan. Jadi itulah awal-awal saya mendapat dorongan untuk menulis. Kemudian bila saya pergi ke sekolah menengah, waktu tu pelajaran bahasa Malaysia ke bahasa Melayu, saya tak ingat waktu itu, tahun 70-an. Saya gembira kerana ada seorang guru saya di sekolah menengah Sultan Abdul Halim Jitra, iaitu guru saya Sharifah Asmah. Sharifah Asmah ni dia mendorong saya bila saya tulis karangan selalu dipilih untuk dibaca kepada jadi kat situ saya timbul confident, ya. Dapat puji dalam kelas lah. Baca dalam kelas, ya. Walaupun saya seorang introvert ke dalam, tetapi lama kelamaan dia jadi saya dibina untuk menjadi seorang yang boleh menyampaikan ke tengah, ya, dan sebagainya. Kemudian isteri saya juga begitu juga memberi dorongan, ya, dan sebagainya. Kemudian guru-guru saya, guru-guru penulisan yang ramai, ya, saya tak boleh nak sebut seorang. Kalau sebut seorang, nanti yang seorang lagi nak kena sebut, seorang lagi nak kena sebut. Betul. Ramai, ya, kita berguru ramai. Jadi ramailah mereka di belakang dan di sekeliling. Ya, Cik Puan, ramai sangat yang mendorong saya waktu tu. Saya bernasib baik, ya. Walaupun saya tidak punya harta, tetapi saya punya sahabat-sahabat di kalangan orang yang lebih dewasa saya yang mendorong saya untuk menjadi seorang penulis. Jadi hampir 30 buah buku lah sekarang, ya, yang saya telah 30 buah buku. Dan kepuasan saya dalam menyampaikan ialah apabila saya rasa message ataupun tujuan saya menyampaikan tu sampai ke tengah masyarakat. Sampai ke tengah masyarakat. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni, ya, seorang penulis yang tersohor. Cik Puan mesti kenal, saya akan ni. Dia kata sebuah buku bestseller tu, saya bukan menilai bestseller itu pada jumlah jualan buku yang tengah, tetapi sekiranya ada seorang pembaca saja yang mendoakan saya semasa dia membaca buku tulisan saya, saya anggap itu satu bestseller. Jadi saya berpegang begitulah. Itulah bestseller sebenarnya. Bila ada orang yang mengamalkan, yang mendoakan kita, hasil daripada membaca kita tu. Saya rasa saya sangat gembira, sangat puas, insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, begitu orang kata, begitu berliku, ya, perjalanan tuan, ya, dalam orang kata membentuk diri tuan sehingga tuan menjadi apa yang tuan ada hari inilah, ya. Sehingga tuan berjaya orang kata menjadi seorang penulis yang kata dikenali ramai, ya, dan saya kira ramai di luar sana pun tertarik, ya, dengan buku-buku tulisan tuan, kerana bahasa, ya, laras bahasa yang digunakan itu mudah difahami dan dekat dengan masyarakat, ya. Saya juga memang merupakan salah seorang penggemar, ya, atau peminat tuan baru. Memang saya baca buku-buku seperti Beduk Diketuk. Terima kasih. Dia sampai kepada masyarakat kerana bahasa yang digunakan sangat mudah untuk dipahami. Ya. Yeah. Okay, tuan. Yeah. Jadi kita terus kepada
inti pasti program kita pada hari ini. Sebenarnya yang tadi tu introduction saja. Jadi kita akan terus membincangkan mengenai buku ya. Buku yang tuan nak kongsi dengan kita pada hari ini. Jadi tuan telah memilih bacaan kegemaran tuan adalah buku tulisan tuan sendiri. Jadi mungkin boleh ceritakan detail mengenai buku tersebut untuk dikongsi bersama dengan tuan. Silakan tuan. Buku yang kita nak bincangkan, kita nak kongsikan pada pagi ini ialah buku Kilas Dalam Kias. Kilas Dalam Kias ini mempunyai makna kilas itu mematahkan. Kias itu dalam kita kata tamsilan. Jadi kita dalam buku ini asas ataupun mesej buku ini ialah dakwah. Iaitu mengajak orang kepada Allah, kepada akidah, kepada syariat dan kepada akhlak Islamiah. Tetapi caranya ialah cara penceritaan. Sebab manusia ni lebih tertarik kepada cerita-cerita. Selalu dikatakan dunia ini bukan hanya dibentuk oleh atom-atom, tetapi dunia ini dibentuk oleh cerita-cerita manusia. Jadi saya cuba bawa cerita manusia kerana itulah pendekatan Al-Quran juga. Sebab Al-Quran ada cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, dan Al-Quran bercerita, Allah bercerita di dalam Al-Quran. Sebab itu kalau kita bercerita ni insya-Allah pendekatannya lebih dekat dengan tetapi orang tua pun orang dewasa pun suka dengan cerita. Tetapi cerita itu suatu yang cerita yang dekat. Jadi saya rakamkan pengalaman-pengalaman yang saya alami sendiri. Sebab itu penulis bagi saya prinsipnya penulis menulis dirinya sendiri. Penulis menulis dirinya sendiri. Bukan dia bercerita tentang diri dia begini-begini untuk dia berbangga, tidak. Tetapi dia menulis keyakinannya. Dia menulis nilai dia. Dia menulis suatu yang dirasa perlu ditegakkan di dalam masyarakat. Ini yang dikatakan bukan atas commercial value, tetapi asas ideological value. Dia ada dua, commercial dengan ideology. Jadi bagi saya nak pembaca menerima, dia kata, pemikiran minda kita, jiwa kita. Jadi Kilas Dalam Kias ini ialah cerita-cerita dakwah. Contohnya kalau kita lihat, saya rakamkan perkara yang benar-benar terjadi. Contoh, apabila saya melalui satu taman, saya melihat satu poster tergantung di taman itu. Poster itu berbunyi, wanita-wanita yang tidak menutup aurat, sama dia kafir, sama ada dia gila, ataupun sama ada dia belum baligh. Jadi saya terkejut. Kalau begitulah pendekatan dakwah yang disampaikan, orang bukan makin dekat kepada Islam, tapi orang makin jauh. Jadi akhirnya saya kata, saya menulis dalam buku Kilas dan Kias, saya menulis begini, engkau bukan Fir'aun dan aku bukan Musa. Maksudnya, engkau tidaklah sejahat Fir'aun, iaitu orang yang kita nak seru ke jalan Islam. Mereka tidaklah sejahat Fir'aun yang mengaku Tuhan. Dan kita yang menyeru ni tidaklah sebaik Musa, Nabi Musa, betul? Jadi apa salahnya, sudi apalah kiranya kita menggunakan pendekatan yang lemah lembut, kasih sayang. Jadi inilah yang saya gunakan, Kilas Dalam Kias. Dia lawan kepada madah berhelah. Madah berhelah ni dia guna, dia nak tipu orang. Dia nak tipu orang tapi dia gunakan madah. Tapi saya nak kilas. Kilas Allah nak mematahkan hujah itu, tapi dengan kias. Sehingga akhirnya bila orang membaca buku ni, orang tidak rasa dipersalahkan tetapi rasa bersalah. Boleh faham maksud saya? Dia rasa bersalah sendiri. Dia rasa kata ini aku. Tanpa kita menuding jari. Sebab tu penulisan yang baik dalam dakwah saya kira, yang memberi cahaya, yang memberi suluhan. Tidak menghukum ini hitam, ini putih. Tidak. Yang ini hitam, ini putih. Kita tidak hukum. Tetapi kita bagi cahaya, dia suluh sendiri. Akhirnya dia akan jawab, hitam ke putih? Dia yang memberi hukuman. Ini pendekatan yang saya gunakan dalam buku Kilas Dalam Kias. Kemudian saya juga gunakan bagaimana persoalan, saya gunakan metafora tentang banjir. Saya gunakan satu tajuk, songkok, kopiah dan banjir besar. Songkok itu mewakili dalam bab berapa mewakili apa ni, sunnatullah. Kopiah mewakili syariatullah, dan banjir besar itu adalah persoalan yang saya nak sentuh. Ada orang kata dengan semudah-mudahnya
bila banjir besar je, Encik Bani kata, bila banjir besar je, ini akibat dosa. Akibat dosa itu suruhan, disuruhan dengan syariatullah, tetapi mereka tidak juga melihat banjir besar juga berlaku kerana kerakusan kita memugar tanah, itu meneratakan gunung, bukit dan sebagainya, itu sunnatullah. Jadi terjadilah pergolakan tengah masyarakat antara sunnatullah dan syariatullah dalam banjir ini. Gini, begitu juga saya menulis apa, bagaimana orang masjid memboikot, memboikot orang yang tak datang masjid. Jadi saya kata tidak ada boikot. Begitu. Jadi inilah buku yang saya nak sampaikan ke tengah masyarakat, supaya kita berdakwah itu insyaAllah, mudah-mudahan saya tuliskan di belakang buku ini kata-kata daripada Buya Hamka. Saya bacakan sedikit ya Puan, ya Cik Puan ya. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyejukkan, bukan memojokkan. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Jadi dakwah ini lemah lembut yang dia sampai. Dia macam air, walaupun dia mengalir, tetapi dia cuba disekat, tetapi dia terus mencari tempat di sendiri mengalir. Dia umpama akar, walaupun lemah lembut, batu pun boleh ditembuskan. Itu bagi saya. Ya, inilah lebih kurang apa yang saya tulis dalam buku Kilas dalam Kias, insyaAllah. Maksudnya di sini, Tuan, kita menggunakan orang kata elemen kasih sayang. Ya, macam mana Tuan? Jadilah kita nak berdakwah, ya, bagaimana kita mendekati masyarakat, bagaimana kita nak orang kata nak cuba berdakwahlah. Maksudnya kita menggunakan elemen kasih sayang itu yang sangat pentinglah, dan Tuan telah terapkan dalam penulisan buku Kilas dalam Kias ni, ya, yang memang saya dah baca, memang menariklah, ya. Okey Tuan, kita pergi kepada soalan seterusnya, ya. Secara keseluruhannya lah, apakah yang mendorong Tuan ni untuk menulis buku ini? Dan sebelum tu saya nak tanya, ini adakah bab-bab yang Tuan ceritakan ni, ada 22 bab semuanya dalam buku ini, adakah berdasarkan pengalaman, itu maksudnya berdasarkan kisah benar, ya Tuan? Ya, berdasarkan kisah benar. Ya. Semuanya ada berdasarkan kisah benar, ya? Berdasarkan kisah benar, kan? Kalau kita tengok bab yang pertama ialah di sebalik tarikh mati yang dijangkakan, itu adalah cerita saya bertemu dengan peminat ataupun pembaca saya yang sudah meninggal dunia, iaitu pengidap kanser tahap 4. Jadi saya berbual dengannya, dan kemudian setelah dia meninggal saya berziarah, berjumpa dengan suaminya. Jadi waktu itu suaminya bertanya pada saya, kalau boleh dikongsikan sikit, boleh? Boleh. Yeah. Sila. Yeah. Suaminya, mereka tu orang yang benar-benar, saya bagi saya lah, orang yang betul-betul committed, iltizam dengan apa, perjuangan untuk melahirkan pendidikan yang Islamik. Mereka telah buat, korbankan seluruh harta untuk mendirikan Mahat Tahfiz mereka sendiri. Dan isterinya adalah orang yang betul-betul pemurah, Puan, betul-betul pemurah, mengorbankan harta dan sebagainya, tetapi akhirnya kena kanser tahap 4. Suaminya bertanya, hati tertanya-tanya, suaminya bertanya, apa sebenarnya, kenapa Allah lakukan begitu pada isteri saya yang begitu baik, yang begitu berkorban, tetapi menderita di saat-saat akhir dengan kanser tahap 4. Saya waktu dengar cerita tu, saya kata, rupa-rupanya jawapan tu nak sampai dekat akhir hari kematian itu baru dapat jawapan, suami itu dapat jawapan, macam mana, ketika dia dah koma, hari terakhir itu hari Jumaat, bila doktor panggil dia dalam proses menuju kematian, she's dying, kata doktor, dia pun pergi duduk di tepi katil isteri tu, isteri tu koma 3-4 hari dah, taknya. Tetapi di saat akhir tu, isterinya buka mata, kemudian mengalir air mata, kan, kata, Allah, ya Allah, begitu. Kemudian bersyahadah, kemudian meninggal. Satu kematian yang indah. Rupa-rupanya itulah jawapan, ya, bahawa Allah nak bagi sesuatu yang sangat indah kepada isterinya, walaupun terpaksa melalui penderitaan. Akhirnya terjawab soalan. God always move in mysterious way, Allah sentiasa menentukan segala-galanya dalam keadaan misteri. Kita nampak benda secara tersurat memang sedih, tetapi secara tersirat, subhanallah,
indah kematian itu, ya, yeah? Indah benar kematian itu. Jadi saya rekamkan semua itu dalam bab yang pertama itu di sebalik tarikh kematian yang telah ditentukan. Ini cerita benar tuan. Ini cerita benar, cik Wan. Okay. Memang terkesanlah ya apabila membaca dan kita mengharapkanlah ya apabila penonton di luar sana, masyarakat membaca akan mendapat tibalah ya dari apa yang telah tuan kongsikan. Kerana ini adalah berdasarkan pengalaman sebenar tuan ya yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan yang sesuatu yang agak menarik ya untuk kita kongsi. Okey tuan. Mungkin saya boleh bertanyakan pada soal. Okey, apakah mesej yang ingin tuan sampaikan melalui buku ini dan apakah tuan rasa kandungan dalam buku ini yang ada dalam 22 bab ni ya tuan ya yang boleh membuatkan masyarakat terkesan apabila membacanya? Dan satu lagi ya, apakah cabaran tuan semasa menghasilkan buku kilas dalam kias ni? Betul, cabaran-cabaran ini ialah soal cabaran, saya kata saya dari dalam lah ya. Cabaran yang banyak apabila kita menulis ialah dari dalam, iaitu soal kita bila menulis tentang Islam, tentang berdakwah, kita perlu dalam hati kita apakah benar-benar kita ni menulis kerana nama ataupun kerana betul-betul kerana, dakwah untuk mengajak orang kepada Islam. Jadi saya berpegang kepada ni, penulis harus membawa pembaca kepada Allah bukan kepada dirinya. Penulis harus membawa orang kepada Islam bukan kepada bukunya. Diri dan bukunya hanya alat, tetapi yang menjadi matlamat dua itulah Allah dan Islam. Jadi ini memang sukar bila bercakap tentang keikhlasan, Cik Puan, memang suatu yang kita sentiasa curiga tentang keikhlasan kita. Walaupun sebab dia rahsia dalam rahsia Allah kan. Jadi sebab itu kadang-kadang ada juga orang kata guilty conscious, ada rasa bersalah juga ketika menulis. Apakah aku sebaik yang aku tulis? Kalau aku dapat amalkan apa yang aku tulis pun dah cukup. Begitu saya rasa selalu. Jadi antara bolak balik begitu saya terus menulis. Itulah cabaran, iaitu pergolakan jiwa dan pergolakan hati. Apakah apa yang kita tulis tu datang daripada hati kita yang sebenarnya ataupun hanya untuk mencapai nilai-nilai kata pujian, nilai-nilai komersial ataupun populariti semata-mata. Itu satu ujian. Yang kedua, saya diuji juga dengan keadaan yang beginilah. Buku memang sekarang kalau kita lihat, Puan pun, Cik Puan pun sedia maklum ya. Sekarang musim tengkujuh lah kepada penulis-penulis buku, buku-buku ya, kedai-kedai buku pun banyak ya. Tengkujuh. Mungkin musim tengkujuh ya. Kalau kita tengok, kalau anak-anak sekarang kalau kita cakap musim tengkujuh dia tak faham ya. Tapi musim tengkujuh ni ialah musim yang ada ribut, ada taufan yang mana nelayan tidak boleh menangkap ikan ya. Musim tengkujuh ni selalu menjadi latar kepada cerpen-cerpen tahun 60-an dan 70-an. Selalu jadi latar ya. Jadi sekarang musim tengkujuh pada penulis buku. Jadi bila kita menulis satu penulisan yang serius ya, serius. Bagi saya penulisan ini adalah penulisan serius. Dia bukan genre yang kata genre yang popular, bukan ya. Saya tak gunakan istilah-istilah Inggeris seperti awesome ataupun macamlah nak melakukan sekarang mesti ada istilah Inggeris kan. Saya balik kepada nilai-nilai tradisi. Kilas dalam kias. Jadi ini mungkin Gen Y dia tak berapa dekat. Ya, jadi saya ni mungkin faham tuan. Ya. Jadi kita macam orang lama bercakap dalam dunia baru. Tapi saya yakin juga, saya bila saya tengok buku-buku tulisan Hamka, dia evergreen, dia malar segar sampai sekarang orang baca. Walaupun dia tidak melonjak, dia tidak melonjak begitu hebat, cepat dan sebagainya, tetapi dia umpama akar pokok yang terus hidup dan sebagainya. Jadi kadang-kadang penerbit nak sesuatu yang yang popular, yang boleh jual, bisa kata sampai kata entry Facebook pun dijadikan buku sekarang ya. Kerana orang yang menulisnya ada nama, maka dia jual. Yang sebab tu penulis, ada setengah mengatakan penulis mesti menjual dirinya. Ya, itu istilah penulis mesti menjual dirinya. Bagi saya tidak. Penulis mesti menjual ataupun mempopularkan message dan ideanya. Biar tak laku, tetapi buku kita akan dibaca walaupun selepas kita mati. Itu pegangan saya. Ya, itulah message yang saya nak sampaikan ke tengah masyarakat dengan buku Kilas dalam Kias ini, Cik Puan Fatimah ya. Faham.
Okey, agak menarik ya penjelasan tuan dekat situ. Okey ya, tentang generasi Y ni tadi ya, mungkin inilah. Mungkin mereka sendiri pun tak berapa faham apa yang apa tuan cuba sampaikan menerusi tajuk ya, kilas dalam kias ya. Macam tadi lah, kalau generasi macam saya ni insyaAllah lah faham ya. Yang baru-baru ni tak faham ya, tapi tak apalah, mungkin platform inilah kita gunakan sebagai orang kata memberi kefahaman ya kepada penonton kita yang ada dari berbagai lapisan masyarakat dan peringkat umur kan. Jadi mereka fahamlah sedikit mengenai kandungan buku ini. Jadi saya kata ia boleh dua-dua sekali, yang penulis-penulis yang menggunakan istilah-istilah baru tidak salah. Teruskanlah cara mereka sebab setiap pendekatan ada dia punya sasaran tersendiri. Tetapi biarlah saya menggunakan lorong ataupun jalan yang ini. Jadi insyaAllah kita mesti ada satu kesatuan kita nak memberi kebaikan kepada masyarakat kita, menanam budaya membaca ya, tetapi dalam pelbagai cara. Ya, sebab itu pesan Nabi Yaakob kepada anak-anaknya, masuklah ke negeri Mesir melalui pelbagai pintu. Jangan satu pintu saja, dengan pelbagai pintu insyaAllah. Okey tuan, saya rasa mungkin kita akan terus pergi kepada rumusan. Saya rasa banyak yang kita telah bincangkan ya, diskusi tentang buku yang kita bincang pada pagi ini, iaitu Kilas Dalam Kias. Jadi mungkin kita boleh orang kata membuat rumusan lah ya, rumusan berkenaan dengan buku ini. Jadi mungkin Tuan Fahrul boleh membuat sedikit rumusan secara keseluruhan lah tentang buku ini, dan mungkin ada mesej yang nak disampaikan kepada penonton luar sana. Ya, saya izinkan membaca sedikit daripada kandungan buku ini, kerana saya rasa dalam buku yang tebal ini, dalam 22 buah tajuk, inilah yang menjadi mesej yang saya nak sampaikan, yang saya nak kongsikan kepada para pembaca dan para penonton pada pagi ini. Muka surat 186, iaitu Allah memanggil melalui ujiannya. Saya baca ya. Allah memanggil melalui ujiannya. Ini dialog ya. Selalu datang ke rumah Allah ini, tanya saya. Sengaja saya tukar kalimah masjid dengan rumah Allah agar lebih dekat di hati. Jarang, inilah sekali. Mengapa baru sekarang? Tanya saya terus terang. Susah hati, terlalu susah. Tidak ada tempat lagi untuk mengadu. Ibu bapa sudah tiada, isteri sudah meninggalkan saya. Hanya kepada Allah saya mengadu. Alhamdulillah, saudara sudah menyahut panggilan Allah. Panggilan Allah? Saya dipanggil oleh Allah? Ya, sebab itu saudara datang ke rumahnya ini. Saya tidak faham, akuinya terus terang. Allah memanggil saudara melalui ujiannya. Allah memanggil saudara dengan mentakdirkan segala kesayangan saudara meninggalkan saudara. Dan akhirnya apabila segala-galanya mengecewakan, saudara kembali kepadanya. Kembali datang ke rumahnya ini. Mungkin selama ini saya melupakan Allah, tetapi Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Sebab itu Allah datangkan ujiannya untuk saudara. Kembali mengingatinya. Allah memanggil saudara agar kembali kepadanya dengan memutuskan harapan saudara kepada makhluk-makhluknya. Ya, Allah tidak pernah mengecewakan. Dia tetap hampir walaupun ketika segala dan semuanya telah meminggir. Saya silap selama ini, akuinya. Dia menangis, benar-benar menangis, tersedu-sedu. Saya berada di sisinya tidak dapat menahan air mata. Dia dan saya serupa. Kami sama-sama insan diuji, cuma bentuk ujian mungkin tidak sama. Ini yang saya nak sampaikan ke tengah masyarakat ya, bahawa Allah lah tempat kembali kita. Ya, sama ada kita sempat atau terlambat, itu saja. Ya. Kita akan, macam mana pun kita akan kembali kepada Allah apabila kita disesah ataupun dilanda oleh pelbagai ujian daripada pelbagai penjuru ya. Ketika kita disayangi oleh manusia, kita terbuai-buai dan terreka. Tetapi ketika dia benci ataupun manusia yang kita sayang tu pergi, maka waktu itu kita nak kembali kepada Allah. Dalam buku Kilas Dalam Kias ini, hakikatnya untuk membawa manusia kembali kepada Allah, kerana pada Allah saja ada ketenangan, pada Allah saja ada kejayaan, pada Allah saja ada apa yang diingini oleh semua manusia. Ya, bagi saya, ya, kalau kita dapat jadikan buku kita ini sebagai perantara ataupun sebagai jalan untuk orang mengenal Allah, bagi saya inilah best seller.
Tetapi ya, sekiranya tidak jadi tidak mengapa, tidak terjadi begitu, tak apalah, kita sudah mencuba insya-Allah. Mudah-mudahan ya, apa saja yang kita buat tu diredai oleh Allah. Itu saja saya punya harapan kepada pembaca insya-Allah. Ya, okey. Okey, Tuan Farul telah memberi rumusanlah terhadap buku Kilas Dalam Kias. Jadi saya juga ingin memberi sedikit rumusanlah ya terhadap buku tuan, tapi saya buat dalam bentuk pantun. Ya. Yeah. Boleh tuan ya, kita kongsikan. Yeah, pantun lebih dekat dengan kita orang Melayu sekarang. Ya. Okey. Rumusan saya begini ya. Kilas Dalam Kias, bacaan dikupas, dakwah dan tarbiyah menjadi teras, Al-Quran dan sunnah rujukan asas, ilmu dikongsi tak minta dibalas. Amin. Jazakallah khairan. Dalam kilas ada kias, dalam tamsilan ada teguran. Didiklah jiwa menjadi ikhlas, moga terbentuk insan beriman. Itu rumusan daripada saya tuan. Terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama. Secara keseluruhannya ya, kita telah bersiaran secara langsung bersama dengan Tuan Farul. Banyak ilmu yang kita telah perolehi pada hari ini melalui platform bacaan kegemaran saya, dan insyaAllah kami akan terus bersiaran lagi selepas ini pada slot yang akan datang. Jadi saya juga ingin berkongsi sedikit mengenai buku Kilas Dalam Kias ya, yang tulisan Tuan Farul tadi, untuk makluman penonton-penonton luar sana ya. Buku ini ada ditempatkan di Perpustakaan Negara Malaysia ya, di koleksi rujukan. Memang kita ada tuan, koleksi rujukan kita ada 3 unit, dan juga di koleksi untuk bahagian pinjaman juga kita ada 3 unit, termasuk satu di Perpustakaan Komuniti ya. Jadi penonton-penonton di luar sana yang mana mungkin tak berkesempatan nak beli lagi ya. Ya, buku ini adalah tahun 2019 ya, Tuan Farul? Ya, ya. Jadi mungkin boleh berkesempatan datang ke Perpustakaan Negara Malaysia untuk membuat rujukan ya, ataupun membaca lah buku Kilas Dalam Kias ini, tuan. Yeah. Okey, dengan nombor panggilan 297.57 ya. Ini memang pembaca tahulah tuan ya. Dia ada nombor panggilan daripada buku tersebut. Okey, alhamdulillah. Yeah. Kami di sini daripada Perpustakaan Negara Malaysia, sekali lagi saya rasa kita telah berada di hujung program ya. Jadi saya mewakili Perpustakaan Negara Malaysia sudah pastinya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Farul, Haji Joy, pembicara jemputan kita pada hari ini yang sudi berkongsi bacaan kegemaran beliau, dan kita mengharapkan agar apa yang kita kongsi ini menjadi manfaat kepada penonton di luar sana. Begitu juga kepada tim-tim teknikal kita pada hari ini, baik daripada pihak tuan, begitu juga dengan pihak Perpustakaan Malaysia, kami mengucapkan berbanyak terima kasih. Okay. Terima kasih kembali. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.